Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dikutip dari CNBC Indonesia.com, Presiden Jokowi mendukung langkah Pertamina dalam melakukan pengembangan dan peningkatan potensi bisnis bidang energi di Kenya, khususnya pengembangan panas bumi atau geotermal dan sektor lain, termasuk energi terbarukan. Jokowi bahkan meminta dukungan pemerintah Kenya agar kerjasama tersebut bisa segera terrealisasi. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan, Pertamina membuka peluang untuk bekerja sama di Kenya. Dia menyebut, Pertamina telah menandatangani nota kesepahaman di bidang geotermal dan penjajakan kerjasama militer strategis di sektor upstream hingga downstream. Nike menambahkan, Kenya merupakan negara dengan potensi energi yang besar mulai dari sektor hulu hingga sektor geotermal. Ini merupakan langkah awal bagi Pertamina untuk masuk ke Kenya untuk mengembangkan potensi bisnis yang bisa bermanfaat tentunya untuk kedua belah pihak.